Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah pasti ada yang mendesain dengan sangat sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun kesia-siaan dalam ciptaannya, khususnya bagi orang-orang beriman yang mempercayai segala kemahabesaran Allah dengan segala ciptaannya. Berbagai peristiwa fenomena alam berikut terjadi di berbagai penjuru belahan dunia. Hal-hal yang sangat menakjubkan mengundang decak siapapun yang melihatnya. Pemirsa, inilah 7 tanda kebesaran Allah di alam versi On The Spot. Amerika Serikat bukanlah merupakan negara Islam, namun fenomena lafaz Allah pernah terjadi di sana. Pada peluncuran pesawat luar angkasa NASA beberapa waktu lalu, muncul lafaz Allah yang mencengangkan semua orang. Bahkan Amerika sendiri mengakui adanya tulisan Allah tersebut. Subhanallah. Lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terbentuk dari gumpalan asap yang berasal dari pesawat NASA Amerika yang saat itu sedang diluncurkan ke langit. Hal itu membuat kaget dan menuai perhatian warga Amerika, terutama Angkatan Udara negara adidaya tersebut. Hal itu membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena yang sempat terekam oleh video itu pun lantas mencuri perhatian warga. Video tersebut kemudian diberi nama Allah Name on Earth by NASA. Berikutnya adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang ada pada unsur kalimah Allah yang terbentuk dari benua yang ada di bumi. Gambar peta dunia yang apabila dibalikan, kabarnya akan membentuk lafaz Allah. Sungguh menakjubkan, bukan? Lafaz Allah pada benua yang ada di dunia ini semakin menjelaskan tanda-tanda kebesaran Sang Maha Pencipta. Seperti termaktub dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191, Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka peliharalah kami dari siksa neraka.